Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, berduaan aja nih Bapak sama Ibu. Assalamualaikum. Bu, nih di kantor RW berduaan aja nih si Bapak nih sama Ibu. Selamat siang, Mas. Bu. Halo. Ya, Bu Dokter. Lah, berduaan aja Pak Camat. Udah kayak pemain sinetron. Lalu, Pak Camat, emang ini siapa, Pak? Ini Lurah Cilita. Oh, Pak Lurah. Ayo kira Pak RT. Ini pasti bulur nih. Kok bulur? Ah. Bulurah. Bukan. Ini Bu Dokter. Oh, Bu Dokter, dokter juga. Bu Dokter. Puskesmas Cilita. Cilita. Cakep-cakep ya dokter sini. Lah iya lah, gue juga calon puskesmas juga Ibu Dokter. Lu bukan calon dokter. Terus calon apa? Botol impus. Ya Allah. Lagi kayaknya asik banget ngobrol apaan. Kan tadi kita ngomongin soal perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, tapi Pak Camat ngomong dulu. Makanya di sini mau ada tempat cuci tangan. Iya. Nanti kita lagi ngomong itu. Ternyata sinergi Pak Camat, Pak Lula dan bawahannya tuh bersinergi. Bersinergi emang apaan? Bersinergi energi of Asia. Lu kata lagi Asian Game. Iya, maksudnya bersinambungan. Oh. Jadi nyambung semuanya. Nyambung. Udah ngomong nyambung aja tuh sama. Tahu, ribet banget sinergi-sinergi segala. Iya nih pejabat rock and roll tadi. Emang kenapa? Yang suka berusukan kemana-mana. Lalu ngomong-ngomong nih ya, Pak Camat nih ya. Yeah. Ini kan di wilayah RW 0 berapa? 1. 01. Oh. Yeah. Emang ada program sama kegiatan apa aja sih dari Pak Camat ke warga-warga yang ada di mari? Oh, jadi selain program tadi nih, ya, tadi ada program yang untuk diarahkan kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur. Iya. Nah, berkaitan dengan pertama nih, ada jam belajar. Ah, jam belajar. Nah, jam belajar itu bimbingan belajar. Ya. Bimbel ya? Bimbel. Kalau yang kita tahu kan jam belajar itu dari jam 7 sampai jam 9. Matiin TV. Iya, iya. Makanya di Taman Bacaan ini, selain ada ngaji ya dari abis maghrib ya nanti setelah sholat isya mereka gunakan ini untuk jam belajar malam. Belajar bareng-bareng. Kalau bapak ibunya kerja pulang malam dia bisa belajar di sini, nanti ada gurunya yang ngajar yang bantu untuk mereka belajar seperti itu ya. Yang berikutnya ini urusan kesehatan. Kesehatan ini saya sama Pak Lura, sama Bu Dokter Puskesmas, itu udah rapat, koordinasi, komunikasi. Kita ada total coverage seluruh status kesehatan masyarakat. Di data, saya udah buat 17 pertanyaan. Kuesioner 17 yang harus diisi setiap kakak, setiap rumah. Satu keluarga nih. Itu pertanyaan apa itu, Pak? Pertanyaan masalah dia punya penyakit apa. Oh, kirain punya duit apa kagak gitu. Penyakit. Oh, penyakit apa? Ekonomi, ini orang bank itu. Oh, iya. Oh, jadi satu kakak, kakak dikasih kuesioner. Apa? Kuesioner. Iya. Kasih satu-satu. Setiap kakak nanti diisi tuh. Yang ada balitanya mana, gitu. Yang penyakit diabetes mana. Supaya kita bisa ngelayanin tuh, screening tuh, ada namanya posbindu. Gitu ya. Nah udah gitu, masalah imunisasi, ini cakupannya masih 70%. Belum 100%? Belum 100%. 30%-nya kemana, Pak? Nah, itu yang kita cari. Oh. Makanya harus ada pertanyaan itu bisa mengakomodir semua itu. Jadi nanti kalau dia nggak datang nih, datanya udah ada, kita jemput. Nanti kita datengin, kita samperin. Kesehatannya. Sama Bu Dokter. Ada namanya KPLDH. Ketuk pintu layani dengan hati. KP apa, Pak? Ketuk pintu layani dengan hati. Kalau lu apa? Ketuk pintu minta makan gitu. Tadi kan kuesioner. Sekarang kan udah pada maju nih. Zaman teknologi. Zaman internet. Kenapa nggak lewat internet aja? Oh nggak bisa. Bisain dong. Lu bisain. Sembarangan lu ngomong lu. Nanti itu kan kejujuran daripada masing-masing keluarga gitu. Nanti ada tanda tangan itu. Kan bisa tanda tangan online juga. Dari keluarga. Tanda tangan keluarga ya. Soalnya kalau keluarga miskin boro-boro mau mencet handphone, mau mencet komputer, mau mencet bel aja jadi bingung. Nah, itu dia. Gitu. Oh, jadi emang benar-benar ya itu tadi ya. Ketok pintu tadi ya. Biar jadi face to face. Betul. Face to face sampai film tuh. Face to face. Muka sama muka. Biasa lah, ini PG lah, ini. Menyomot-nyomot punya siapa?
Lalerin takutnya banyak penyakit. Ya, enggak bisa aja. Udah cuci tangan. Udah cuci tangan. Udah tadi. Kapan? Aduh. Bagaimana nih Bu Dokter kalau ada pasien begini nih? Cuci tangan 6 langkah, dia cuma 2 langkah doang di tangannya. Boro-boro nyentuh air kagak. Karena ada Bu Dokter nih berdua. Kan kita kalau ini tinggal ke Bu Dokter. Kalau apa? Sakit. Suntik mati ada kagak? Enggak boleh lu. Saya udah enak banget ngeliat yang begini dah. Enak-enak emang gua angkot. Pakai enak-enak aja lu. Aja lu. Kedepannya itu program itu akan dijalankan kapan? Itu sedang berjalan. Nah, sekarang masih pendataan. Di RT masih pendataan untuk mengumpulkan data itu. Ih, cakep banget. Iya, apalagi masyarakat juga sehat. Jadi semua warga bahagia. Iyalah, itu tapi kalau yang begini enggak usah diterima jadi warga Camat Kramat Jati. Kenapa ini bisa? Ya elah, aus ya. Ya udah dah. Pak Lurah, ini katanya di RW 01 tempatnya luas banget nih, pengen ayah lihat-lihat, bisa kagak Pak Lurah nemenin ayah? Boleh. Tapi Pak Camat mau ikut kagak? Bu Dokter mau ikut enggak? Saya ada tugas lain. Oh. Iya. Saya mohon maaf enggak bisa ikut. Ya, mungkin nanti Pak Lurah sama Bu Dokter Wisnu bisa nganter. Oh, begitu. Ya udah dah, makasih dah juga, Pak Eka atas waktunya. Iya, makasih. Saya juga mau maaf enggak bisa nganterin. Saya juga sibuk. Sibuk ke mana lo? Saya ada peresmian. Peresmian apaan? Pabrik seng di depan. Allah, tengil banget lu. Enggak cocok lu. Udah temenin gua aja deh. Makasih informasinya. Terima kasih Bang Bu Dokter. Mudah-mudahan warga Kramat Jati semuanya sehat walafiat. Makin pinter. Amin. Udah gitu makin kompak. Amin. Kedepannya semakin maju. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya udah dah. Udah, berkatnya diambil dulu. Berkatnya diambil dulu. Emang lagi pengajian. Ya udah dah. Mending kita ngopi dulu ya Pak ya. Abis ini kita langsung cus berangkat ya Pak. Makasih banyak ya. Makasih Pak Camat. Makasih ya. Ya udah. Abang Pok, jangan kemana-mana. Aye pengen muter-muter sama bareng Pak Lurah, Pak Alamsyah ya Pak ya. Sama Bu Dokter Wisnu juga. Jangan kemana-mana, tetap di Debat Kusir. Pak, pengen ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Iya. Gak lagi nih. Ayo ah, mau munak ah, pulang ah. Lu mah kebangetan, gua disuruh bawa-bawa pupuk segala lu. Oke, Bron. Apaan sih? Apaan? Udah tadi gua ditinggal. Gua ditinggal elu. Tinggalin Pak Lurah. Nih bawa nih, apaan? Punya lu nih. Lah lu tadi katanya nitip minta bawain pupuk. Oh, ini pupuk itu. Pupuk siapa? Tanah kompos. Dari tadi. Emang mau beli? Emang lu bakal apaan beli pupuk? Buat tanaman. Tanaman apa? Tanaman gua di rumah banyak. Emang lu punya tanaman? Wah iya. Tuh, syarat pemakaiannya harus dijaga pupuknya biar tetap rata. Oh. Pegangnya begini. Oh, gua pegang begini. Oh, begini ya? Iya. Yeah. Yeah. Nah, abang pon cangcingnya babe. Alhamdulillah nih kita di Kramat Jati di RW 01 ya. Nah, bisa dapat ilmu. Ilmu apa emang? Ilmu kebersihan, kekompakan warga yang mau hidup sehat. Nah, ini kan udah sore. Mending lu sekarang anterin gua balik. Bener tak gua anterin. Tapi ini ngomong-ngomong berat banget, gua suruh pegangnya. Lu pegang aja dulu. Oh iya udah gua pegang dah. Abang Po, jangan lupa tiap Sabtu 8:30 malam sama Minggu 1:30 siang. Di mana? Sinta TV. Oh gitu. Sama malamnya jam 8 malam juga ya. Iya. Nonton kita deh. Siapa tahu kita bakal ke kampung Abang Pon cangkingnya babe. Ya kan? Iya. Mantap. Ya udah, ini mau pulang. Ya iya. Siapa yang bawa? Lu. Oh gua ya. Harus begini. Oh harus begini ya. Biar cakep ya. Iya, mesti bayi begini nih biar. Lu jangan sembarangan nih, pupuknya bisa berantakan. Oh gitu, jadi harus baik-baik. Terus gua naik? Iya. Naiknya bagaimana? Naik. Lu pegang dulu. Nah, lu pegang, gua naik dulu. Udah. Gua naik dulu. Mana? Lu pegangnya. Aduh. Lu pelan-pelan dong. Emang apa pupuknya sih? Berantakan nih. Latih bang pupuk gini doang. Lu barangan aja lu. Ribet lu dikata bawa lagi bawa, bocah. Namanya begini. Ilah Allah, munat. Ah, gua suntik mati lu tadi minta dokter sekalian. Awas, jangan sembarangan lu. Pupuk mahal tuh. Pupuk begini doang. Kesel banget gua mah. Pelan-pelan. Aduh. Awas, sampai berantakan pupuk gua. Awas. Awas kemana? Udah tuh mau balik. Ayo, Bron. Wah, Kibron. Oh, harus nabrak. Iya, udah nyantai aja. Ribet banget mau bawa pupuk juga. Awas, jangan berantakan. Iya.